Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wala Udwana Illa Ala Zalimin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Qalu Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma 'Allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Qala Rabbi Ishrah Li Sadri Wa Yassir Li Amri Wa Hlul 'Uqdatam Min Lisani Yafqahu Qawli Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hadina bihidayatil arifin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati pengerusi Masjid Qaryah Kampung Sungai Jai Haji Hamzah, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada malam ini sekali lagi. Kita telah masuk ke bulan Syaban, betul? Bermakna kurang daripada 30 hari untuk kita melangkah ke Qaryah Ramadan, betul? Ramadan untuk 1442 Hijriah. Jikalau kita panjang umur lah, kan? Baru saja tadi, kan, Menteri Kanan, Datuk Ismail Sabri, kan, mengumumkan bahawa tahun ni dibenarkan untuk aktiviti bertarawih. Alhamdulillah. Kita sambut dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan telah setahun kita mengalami norma baharu ini, tapi akhirnya pada tahun ini kita dapat melakukan solat sunat tarawih itu di bulan Ramadan ini di masjid juga, kan? Kalau tahun lepas kita buat di rumah masing-masing, betul tak? Masing-masinglah yang menjadi imam, betul? Adapun itulah hikmah di sebalik apa yang terjadi, apa yang berlaku, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi persoalan yang sama, bagaimana untuk kita menghadapi Ramadan pada setiap kali Ramadan ini masuk pada setiap tahun, betul? Kita kena bertanya di dalam diri kita, bagaimana persediaan kita? Bagaimana kita ikhlas untuk menerima Ramadan ini, untuk kita melakukan sebarang ibadah, ibadah-ibadah khusus yang dilakukan di dalam bulan Ramadan nanti, kan? Kita jangan fikirkan persediaan Syawal lebih hebat daripada persediaan Ramadan kita. Itulah banyaknya berlaku, kebanyakannya yang berlaku dalam masyarakat kita, kan? Banyak yang membuat persediaan Syawal melebihi daripada persediaan kita memasuki bulan Ramadan. Itu yang salah tu. Kita perbetulkan niat kita. Sentiasa kita perbaharui niat kita. Hatta sekalipun kita datang ke masjid pada setiap kali solat waktu, kan? Pada setiap hari kita perbaharuilah niat kita. Sebab innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dikira dengan dengan niat yang kita tasdikkan, kita benarkan di dalam hati ini, kan? Kita niatkan dengan niat yang ikhlas, niat kerana Allah Taala. Kita sebut la ilallahi taala tu, betul tak? Kita sebut nawaitu nawaitu sauma wadin, contohnya kita nak berpuasa, kan? Ataupun kita usalli fardu zuhri, usalli fardu maghribi, salasa raka'atin, makmuman lillahi ta'ala, betul tak? Kadang-kadang kita sebut lillahi ta'ala tetapi tidak dihadirkan dengan hati. Kita niat ni dengan lisan. Kita lebih utamakan ucapan kita di lisan tetapi kita tidak ikhlas di dalam
melakukan ibadah itu kerana Allah Ta'ala. Ya, memang kita kata, kita buat kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala dan sebagainya. Betul tak? Tetapi kita kena tengok, melihat kepada hati ini. Sebab hati ini merupakan satu tempat yang sangat sensitif. Bukan sekadar kita bersandiwara, bercanda dan sebagainya. Tidak. Bermain perasaan dia. Tidak. Tetapi dia melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini, kita jadikan diri kita pada tahun ini adalah lebih baik daripada tahun yang lepas. Mestilah kita nak, kita dah boleh bersolat di masjid. Sebolehnya 30 hari itu, 30 malam itu kita lakukan solat sunat terawih dalam keadaan yang baik, kan? Tanpa ada culas, tanpa ada rasa malas, tanpa ada rasa diganggu oleh dengan kehadiran Syawal itu nanti. Bulan Syawal itu mulia sebenarnya. Kalau kita hayati dengan lebih mendalam dan sebagainya, apa yang ditinggalkan sunnah Rasulullah SAW, yang ditinggalkan syariat oleh Rasulullah SAW, tetapi kita terlalu terlebih-lebih, terlalu melampau di dalam menyambut sesuatu perkara seperti dalam bulan Syawal lah. Jadikan bulan Ramadan ini jadi bulan yang bermakna bagi kita, kan? Bulan kita tumpukan sepenuh tenaga kita, masa kita, badan kita ini tertumpu kepada amal ibadah. Itu sahaja bulan yang kita boleh mengutip pahala sebanyak-banyaknya, kan? Bukan kata bulan yang lain tidak banyak pahalanya, betul tak? Kalau kita tengok amalan para salafus salih, betul tak? Para ulama salaf, kalaulah kita ada doa, kan, Nabi SAW ajar Allahumma barik lana, sejak daripada bulan Rajab lagi kita dah baca dah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, betul. Tetapi ulama salaf ini 6 bulan sebelum nak sambut bulan Ramadan, dia dah bersedia dah. Dah bersedia ikhlaskan diri, nak tak sabar untuk menyambut bulan Ramadan ini. Dan 6 bulan selepas bulan Ramadan itu, dikatakan salafus soleh ini, amalan salafus soleh ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diterima segala amalan sepanjang setahun itu. Betul tak? Sebab itulah ada ucapan kullu amin wa antum bi khair. Betul tak? Sepanjang tahun itu kita minta pada Allah supaya amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sombong dengan Allah, betul tak? Kadang-kadang kita ni lepas solat, kan, selepas kita beribadah kepada Allah Taala, kita tak mampu nak mengangkat tangan kita kepada Allah Taala. Menandah tangan kita ke atas langit tu, betul tak? Jadikan amalan salafus salih ini, ulama-ulama salaf ini, dia dah bersedia dah 6 bulan dah. Mereka ini dah bersedia 6 bulan. Kita pun dah bersedia dah 3 bulan ni. Itu sebab ada doa tu tadi, kan. Dah masuk Syaban ni, dia apalah, dia skip pula lah yang bulan Rejab ni pula. Betul tak? Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Ada intipati yang baik di dalam doa tersebut. Jangan kita sentiasa aminkan saja doa-doa imam baca, kita amin saja, betul tak? Tanpa kita menghayati doa tersebut, fahami maksud doa tersebut, kan? Kadang-kadang kita tunggulah imam baca doa tersebut, kan? Kita tak baca doa dekat rumah, sebab kita rasa tak penting. Walhal doa tersebut untuk diri kita sendiri. Tahu tak? Imam memanglah baca untuk kita semua, kan? Allahumma barik lana tu, kami, kan? Berkatilah kami. Tetapi yang lebih baik adalah kita membaca doa itu sendiri. Allahumma barik li fi Sya'ban, kan? Sentiasa memberkati, sentiasa minta pada Allah, berkatilah kehidupan kita ini, kan? Macam-macam berlaku dah sekarang ni, bukan sebab COVID saja, kan, betul tak? Dah macam-macam berlaku sana sini, pembunuhan, penzinaan, kan? Masyarakat kita berpecah belah.
pasal isu kalimah Allah saja pun pun boleh jadi satu isu yang besar, kan, betul tak? Jadi kalau isu kalimah Allah ni kalau kita nak sentuh, kita ikut fatwa Kerajaan Negeri Sembilan, dah letak dah bahawa kalimah Allah ini untuk orang Islam sahaja, tidak dibenarkan digunakan oleh orang bukan Islam, kan? Dah diwartakan dah sejak 2016 lagi, kan? Dah lama dah, kan, perkara ni dibincangkan. Banyak ulama-ulama kita yang fasahah ataupun yang ulama yang muktabar, kan, yang membincangkan perkara ini, jadi kalimah Allah ni agak sensitif sikit isu sekarang, ya, betul tak? Walaupun isu ini dipulangkan kepada setiap negeri masing-masing, setiap pada mufti masing-masing, kita berharap agar ada kesatuan di dalam isu ini, kan? Betul tak? Kita tak nak ada perbalahan, tidak ada perbezaan pendapat dan sebagainya lah. Walaupun khilafiyah tu sepatutnya kita meraihkan dan sebagainya, tetapi dalam isu kalimah Allah ni kita kena jagalah akidah kita, betul tak? Kita tak naklah jadi golongan-golongan yang berfahaman pluralisme ni, betul tak? Yang seperti mana yang berlaku di Indonesia, betul tak? Sebab itulah mereka boleh boleh kahwin bercampur, betul tak? Orang Kristian boleh campur dengan orang Islam sebab ada fahaman pluralisme tu, betul tak? Sampaikan ada satu sketsa tu, kan? Ada dua orang kawan, seorang Kristian, seorang Islam, kan? Dia tanya, apa nama Tuhan kamu, kan? Orang Kristian tu tanya orang budak Islam tu, budak Islam tu cakap Allah lah, betul tak? Bila budak Islam tu tanya pula orang Kristian, siapa Tuhan kamu? Allah juga, kan? Sebab penggunaan kalimah Allah tu, kan? Jadi jom kita beribadah sama-sama. Dah lagi dah akidah, kan, betul tak? Bagi kita ni yang dah faham, kan, kita dah dewasa dan sebagainya, tak mengapalah. Tapi anak-anak yang masih lagi baru mengenali agama dan sebagainya, bagaimana mereka melihat perkara itu sebagai satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan mereka? Lagi-lagi bab solat ni, bab ibadah, bab akidah di akidah Islamiah. Jadi kita kena jagalah akidah anak-anak kita, lebih-lebih lagi anak-anak kita lah yang hidup di dalam zaman yang penuh dengan ujian ini, zaman yang penuh dengan fitnah dan sebagainya. Kita berdoa pada Allah, kan, betul tak? Doalah, sebelum salam tu doa, kan, betul tak? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu je, insyaAllah. Okey, kita sama pengajian kita, berkenaan dengan tajuk solat, kita masuk ke dalam bab 2. Bagi sesiapa yang ada kitab, boleh buka muka surat 12. Dia hadisnya datang daripada muka surat 11 lagi lah, hadis yang ke-142, yang mana kita masuk dalam perbincangan selepas daripada perbincangan mengenai waktu solat yang ditetapkan, 5 waktu solat yang ditetapkan mengikut syariat syariat Islam, yang mana diterangkan dalam kebanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhurnya bila, waktu asarnya bila, maghrib, isyak dan subuh. Jadi kita masuk kepada galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan solat, sama ada secara segera atau boleh melewatkannya atau boleh kedua-duanya sekali, jadi ini diperbincangkan juga oleh para ulama. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah yusalli al-Asr thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyatun wa kana yastahibbun an yu'akhkhara min al-Isya' wa kana yaqrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajul jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah.
Daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan solat asar, kemudian salah seorang daripada kami pulang ke rumah di pinggir kota Madinah sedangkan matahari masih terang bercahaya. Dalam hadis ini diterangkan tiga waktu galakan tiga solat yang utama yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni waktu asar, waktu isyak dan waktu subuh. Yang mana diterangkan permulaannya adalah waktu asar, yang mana dikatakan salah seorang daripada kami pulang ke rumah di pinggir kota Madinah sedangkan matahari masih terang bercahaya. Baginda SAW juga menerangkan tentang waktu solat isyak yang mana digalakkan untuk melewatkan waktu solat isyak tersebut. Dan baginda tidak menyukai tidur sebelum solat isyak serta berbicara sesudahnya. Dan baginda juga menerangkan tentang solat subuh. Galakkan tentang waktu solat subuh ini. Yang mana ketika mana seseorang itu sudah mengenali siapakah teman yang berada di sebelahnya. Maknanya kita melakukan solat subuh itu sehinggalah kita mampu mengenali kawan di sebelah kita. Jadi apa penjelasan hadis tersebut nanti kita akan bincangkan. Dia ada perkaitannya dengan hadis yang berikutnya. Yakni daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepatkan solat isyak dan kadang-kadang baginda melewatkannya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat telah berkumpul, maka baginda menyegerakannya, dan jika melihat mereka terlambat, maka baginda melewatkannya. Hanya ada satu solat isyak sahaja yang dibenarkan kedua-duanya. Galakkan sama ada melewatkan ataupun kita mempercepatkan solat tersebut. Jadi dia bergantung kepada keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mempercepatkan solat isyak disebabkan telah berkumpulnya para sahabat. Para sahabat telah berkumpul di dalam masjid, kan? Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melewatkan waktu solat isyak itu adalah kerana menunggu para sahabat yang tidak sampai lagi. Jadi sebelum ini ada kuliah yang saya terangkan, yang mana rumah para sahabat ini berada di kedudukan yang jauh-jauh. Jadi tidak terdapat masjid-masjid yang berdekatan. Jadi hanya ada satu masjid sahaja, satu rumah Allah sahaja yang ditertumpu pada zaman Rasulullah SAW. Tempatnya berkumpul dengan para sahabat untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Dan hikmah di sebalik kebenaran ini adalah berdasarkan waktu solat isyak yang panjang. Bayangkan kalau kita fikirkan secara hikmah, secara mendalam, kebenaran Rasulullah SAW ini adalah Nabi SAW melakukan ibadah itu secara berjemaah dan bersama dengan sahabat. Bagaimana Nabi SAW menggalakkan untuk kita mengejar pahala bersama-sama. Nabi SAW dia tak kejar seorang-seorang, kan? Betul tak? Walaupun Nabi tahu bahawa kalau dia melakukan solat secara sendirian pun dia akan mendapat pahala yang begitu banyak. Betul tak? Ibadahnya memang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi SAW ini memikirkan juga para sahabat untuk bersama-sama mengejar pahala, bersama-sama untuk menerima, untuk Allah menerima ibadah-ibadah mereka. Okey. Dan ada satu lagi hadis yang berkaitan, riwayat Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat subuh ketika terbit fajar sedangkan orang ramai pada masa itu hampir tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi kita menerangkan tentang daripada solat asar tadi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk kita menyegerakan solat asar. Sebab apa? Solat asar ni satu, dikatakan terlalu singkat pun tidak. Nak kata perbezaan antara solat asar dengan solat maghrib itu, solat maghrib lagi singkat. Dia punya masa dan waktu dia. Tapi solat asar ini,
dikatakan perlu disegerakan waktunya kerana ini adalah merupakan sunnah galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangkan melihat kepada kediaman para sahabat yang begitu jauh dengan masjid yang bagaimana mereka perlu pulang untuk membersihkan diri dan kembali semula pada waktu maghrib itu dia Jadi antara penerangan di dalam solat asar ini galakan solat penyegeraan solat asar ini adalah berkaitannya juga dengan waktu yang kita boleh laksanakan solat asar ini sehinggalah matahari belum menguning yakni seperti pada waktu matahari terbenam yakni syafaq masih belum menghilang kalau syafaq dah menghilang dikira sebagai dah masuk waktu maghrib okey juga disunatkan melewatkan solat isyak hingga memasuki suasana malam seperti yang diketahui umum seperti mana yang dijelaskan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memperlambatkan melewatkan solat isyak ini atas dasar menunggu para sahabat untuk bersama-sama melakukan ibadah ada pun diterangkan di dalam hadis tersebut Nabi tidak menggalakkan Nabi dia tidak menyukai orang-orang yang tidur sebelum waktu isyak yakni selepas waktu maghrib lah dikatakan sebab-sebab tertentu adalah supaya kita tidak terlanjur tidur itu sehingga waktu subuh sehingga terlepas waktu isyak ada pun kadang-kadang itu menjadi amalan-amalan masyarakat-masyarakat kita pada hari ini betul tak? Mungkinlah kepenatan bekerja dan sebagainya tidak mengapalah tetapi kita perlu bangun juga untuk melakukan solat isyak ada pun bagi rukhsah-rukhsah tertentu bagi orang-orang yang bertugas orang-orang yang mempunyai rukhsah contohnya mungkin kemalangan dan sebagainya boleh diperlambatkan solat isyak itu atas dasar alasan yang munasabah janganlah kita tengok TV dulu kita tidur dahulu dan sebagainya itu bukan alasan yang munasabah adapun apa yang dilakukan kita pada hari ini kita solat isyak siap-siap dekat masjid itu sangat juga digalakkan sebab apa jemaah sudah berkumpul dah bersama-sama nak solat isyak betul tak jadi kita khawatir jika kita lambatkan solat isyak tersebut akan tertidurlah kita betul tak kalau balik rumah tertidur dan sebagainya betul tak jadi disegerakan solat isyak itu di masjid seperti mana yang dilakukan oleh jemaah kita pada hari ini okey ini yang ditetapkan di dalam hukumnya iaitu makruh bagi seseorang yang tidur sebelum isyak kerana mungkin menyebabkan seseorang itu terlepas solat isyak dalam waktunya takut kita terlanjur, kita teralpa kita masuk ke waktu subuh keesokan harinya jadi hadis ini juga menjelaskan bahawa berbual setelah solat isyak juga adalah makruh ini adalah galakan-galakan supaya kita mengisi ruang waktu kita ini untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu contohnya kita mendengar tazkirah kita membaca Al-Quran tanpa kita berbual-bual dengan bualan yang kosong betul tak? Ada pun kalau kita berbual kita kena berdiskusi dengan diskusi yang berilmiah berdiskusi dengan nasihat menasihati ataupun kita saling bertukar pandangan itu tak mengapa atas dasar isu-isu agama dan sebagainya itu tidak mengapa tapi kalau kita berbual berborak-borak dalam atas dasar bualan yang kosong perkara-perkara yang lawa itu adalah dimakruhkan okey Sementara itu digalakkan menunaikan solat subuh pada awal waktu yakni ketika masih terdapat suasana kegelapan malam yang bercampur dengan cahaya pada waktu subuh. Setelah solat asar, solat isyak tadi diterangkan pula solat waktu subuh. Yang mana waktu subuh ini dilakukan setelah terbit fajar yang pertama. Sehinggalah kita melakukan solat subuh itu setelah kita mampu melihat
jemaah ataupun rakan kita di sebelah, mana kita dah mengenali orang di sebelah. Ini adalah berkaitan dengan suasana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Betul tak? Pada masa itu di rumah Allah, di masjid, tidak ada kelengkapan seperti kita pada hari ini. Betul tak? Tak ada lampu, tak ada, hanya bergantung kepada situasi cuaca dan sebagainya, situasi suasana malam, gelap malam dan sebagainya. Jadi nak tahu sama ada subuh itu dah habis ke belum, hanyalah setelah kita melihat orang di sebelah, kita mampu, kita dapat perasan orang di sebelah. Itu dia yang nak dikatakan sebagai bagaimana tempoh waktu subuh tersebut yang boleh kita lakukan solat subuh tersebut. Adapun kita melakukan solat subuh ini, galakkan melakukan solat subuh ini, solat fardu subuh ini adalah afdalnya di awal waktu. Sebab apa? Waktu subuh ini juga merupakan waktu yang singkat juga, seperti waktu maghrib. Okey. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan juga untuk memanjangkan bacaan dalam solat subuh, yakni antara 60 hingga 100 ayat pada setiap rakaat. Tu sangat digalakkan pada waktu subuh kan. Kalau kita tengok imam baca kan, betul tak, pada hari Jumaat contohnya, betul tak, dia baca surah Sajdah 30 ayat, betul tak? Ada sambung pula surah Al-Insan 31 ayat. Jadi ada 61 ayat. Itu antara galakan-galakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun surah-surah yang lain yang melebihi 60 ayat juga digalakkan juga. Ataupun kalau kita tak termampu untuk membawa bacaan di dalam solat, kita bolehlah membaca Al-Quran sehinggalah 60 ayat selepas subuh, sampailah matahari terbit kan. Itulah yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah dia, tak nak bagi kita tidur lah, betul tak? Walaupun waktu malam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu rehat, waktu untuk kita tidur, betul tak? Inna naumakum subata, betul tak? Inna naumakum subata, dalam surah An-Naba, betul tak? Dijadikan tidur itu di malam hari, betul tak? Dijadikan malam ini sebagai istirahah kepada kita, betul tak? Walaupun dikatakan sebegitu, tetapi Nabi SAW tetap mengutamakan solat fardu subuh tersebut. Jadi selain digalakkan memanjangkan bacaan dalam solat subuh, imam juga digalakkan memerhati dan mengambil kira keadaan para makmum agar tidak menjadi suatu keberatan bagi mereka dalam melaksanakan solat. Memandangkan subuh ni lah banyak ujian-ujian yang berlaku dalam masyarakat terdahulu pada zaman Rasulullah SAW sehingga kini. Waktu subuh itulah waktu yang kita tengah mengantuk lagi kan, waktu itulah kita boleh tertidur balik dan sebagainya, masih lagi tidak aktif dan sebagainya. Jadi digalakkan untuk kita memperbanyakkan ibadah tersebut, memanjangkan bacaan tersebut. Okey. Masuk hadis yang ke-145 daripada Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, katanya kami pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang daripada kami berlalu untuk pulang dan sesungguhnya dia benar-benar melihat tempat-tempat jatuhnya anak panah. Ini diterangkan pula berkenaan dengan galakan untuk solat maghrib. Jadi dalam hadis ini adalah digalakkan untuk kita bersegera untuk melakukan solat maghrib, hatta sekalipun kita dah nampak syafaq mula dah hilang. Walaupun syafaq, yakni kaki-kaki langit itu yang menguning itu, kita panggil syafaq, kemerah-merahan, orang kata merah mega orang panggil kan, betul tak? Kita boleh nampak kaki-kaki langit tu, matahari tu seolah-olah nak terbenam dah. Itu mula syafaq tu nak hilang dah tu, betul tak? Jadi start daripada itu, waktu maghrib boleh dilaksanakan, sehingga dikatakan di sini boleh kita melihat tempat jatuhnya anak panah. Maksudnya anak panah kita boleh lihat lagi jatuh kan, maksudnya boleh
boleh kita laksanakan solat maghrib pada waktu itu sehinggalah masuk betul-betul waktu malam tersebut. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa menunaikan solat maghrib ketika cahaya matahari masih lagi kelihatan adalah digalakkan. Yakni yang saya jelaskan tadi, syafaq dah mula menghilang tetapi kita masih lagi nampak di kaki-kaki langit. Seperti mana yang kita tengok waktu maghrib yang masuk pada hari ini. Ketika Rasulullah SAW selesai solat maghrib, para sahabat masih nampak dengan jelas tempat jatuh anak panah dan sekaligus menggambarkan bahawa cahaya matahari masih kelihatan dan suasana masih cerah. Dia bukan cerah yang waktu zuhur dan asar tu. Yang mana sebelum ini saya dah jelaskan di dalam kuliah yang sebelum ini, yang mana kalau waktu zuhur itu kita melihat kepada bayang sama dengan bayang-bayang kita ataupun bayang-bayang sesuatu objek, dan asar pula kita melihat bayang itu lebih panjang daripada objek tersebut. Jadi selama asar itu dia berlangsung selama matahari itu cerah sehinggalah matahari mula menguning, yakni kaki-kaki langit itu menguning sehingga menampakkan kehilangan syafaq tersebut. Disebabkan waktu maghrib bermula setelah matahari tenggelam dan berakhir setelah hilangnya syafaq atau mega marah merah di kaki langit, maka waktu solat maghrib adalah antara waktu solat yang paling pendek. Ini dikatakan oleh jumhur ulama yang mengatakan antara lima waktu, waktu solat yang kita lakukan, waktu maghrib adalah waktu yang paling singkat. Ini yang dikatakan juga oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang mana waktu maghrib selama belum hilang cahaya mega merah, yakni syafaq. Sebagian ulama pula menganggap waktu solat maghrib hanya mempunyai satu waktu sahaja, iaitu waktu masuk, dan tidak mempunyai waktu awal dan waktu akhir. Justeru solat maghrib adalah digalakkan dilaksanakan pada awal waktunya. Bagaimana kita mengetahui solat maghrib itu masuk ketika mana matahari mula terbenam? Jadi kita tak tahu waktu akhirnya, pada permulaan nak ditentukan waktu solat ini. Tetapi setelah kita melihat waktu isyak itu masuk setelah kepekatan malam itu kita nampak. Betul tak? Kegelapan malam itu kita dapat rasa kan? Yakni lebih kurang dalam 1 jam 10 minit lebih kuranglah. Jadi masuklah isyak, waktu solat isyak tersebut. Namun ia tidak sama sekali menafikan anjuran solat sunat sebelum maghrib atau sunat rawatib. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud, solatlah kamu sebelum maghrib, solatlah kamu sebelum maghrib, solatlah kamu sebelum maghrib. Disebut sebanyak 3 kali. Bermakna nak kata walaupun waktu singkat, tetapi kita digalakkan juga untuk melakukan solat-solat sunat. Terutama sekali solat sunat sebelum maghrib. Adapun digalakkan juga selepas solat maghrib, kita digalakkan buat solat sunat sehingga 12 rakaat sekalipun, kan? Betul tak? Walaupun singkat, tetapi Nabi SAW galakkan kita untuk mendirikan solat-solat sunat. Supaya apa? Supaya kita kaitkan juga dengan hadis yang awal tadi, supaya kita tidak tidur selepas maghrib. Kita masih lagi aktif untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis 146 daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah melewatkan solat isyak pada suatu malam sehingga berlalu sebahagian malam. Lalu baginda keluar dan melaksanakan solat tersebut dan bersabda, sesungguhnya itulah waktunya seandainya ia tidak menyusahkan umatku. Ini melihat kepada masyakah, yakni kesukaran yang berlaku pada kalangan masyarakat pada masa zaman Rasulullah SAW. Kita beri laluan pada azan isyak.
Asyhadu an kita sambung sedikit berkenaan dengan hadis yang saya bacakan tadi berkenaan dengan galakan melewatkan solat isyak tadi diperjelaskan oleh para ulama yang mana tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewatkan solat isyak hanya dikatakan berlalu hanya beberapa malam sahaja antaranya termasuklah dia menunggu para sahabat untuk berkumpul dan solat bersama-sama. Ada pun yang dikatakan juga ada yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan solat isyak sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat di awal sepertiga malam awal sepertiga malam ini bolehlah kita kategorikan dia sebagai pada waktu-waktu seperti pukul 10 ke atas pada pukul 11 ke atas dan sebagainya jadi dia melihat kepada seseorang dia tidak memberatkan seseorang untuk melewatkan ataupun mempercepatkan solat isyak tetapi berdasarkan keadaan seseorang kalau ada pekerjaan yang terhalang untuk melakukan solat tersebut boleh dilewatkan hanya digalakkan hanya kepada sepertiga malam yang awal sahaja. Adapun kalau kita tertidur terlebih dahulu baru bangun dikhuatiri akan terlajak sehinggalah waktu subuh dan sebagainya adapun bagi mengelakkan sebarang kesulitan atau kesusahan ke atas mereka adalah lebih baik dilaksanakan pada awal waktu tanpa perlu melewatkannya sehingga sepertiga malam yang pertama itu sahaja tempoh yang digalakkan untuk kita melakukan solat kalau dah terlalu di hujung malam itu dikhuatiri kita nak tertidur dan sebagainya okey. Okey, cukup sekat itu saja. Mungkin ada persoalan Saya pun lupa nak sambung sedikitlah berkenaan dengan bagaimana galakan untuk kita melakukan solat zuhur. Ini pun ada juga galakan untuk kita menunggu sebentar pada keadaan cuaca yang terlalu panas kita relatekan pada waktu sekarang ni ada waktu-waktu ketika waktu terlalu panas jadi ada galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-147 ini apabila cuaca terlalu panas maka lakukanlah solat ketika sudah dingin sesungguhnya keadaan yang sangat panas itu ialah hembusan neraka jahanam yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam merengankan sedikitlah untuk kita tidak melakukan solat secara tergesa-gesa masuk je waktu kita solat terus tidak tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran lebih-lebih lagi waktu solat zuhur untuk kita tunggu sebentar sementara kita menghilangkan kepanasan sedikit untuk tunggulah sekejap mungkin ada suasana yang dingin sedikit barulah kita melaksanakan solat tersebut. Adapun kalau kita fikirkan kembali hikmah tersebut adalah supaya kita dapat mengumpul lebih ramai lagi jemaah yang datang ke masjid. Kadang-kadang kita
kita tengok waktu zuhur ni lah waktu-waktu yang kritikal, betul tak? Waktu-waktu zuhur, waktu-waktu asar, betul tak? Waktu tu lah yang waktu yang tidak ramai orang nak datang. Sebab apa? Sebab panik, betul tak? Asar lagi lah tenggelam semua, betul tak? Zuhur satu saf lah, nampak lagi satu-dua saf. Masuk ya asar lima orang je. Tak pun tiga orang. Imam seorang, Bilal seorang, Siak seorang, kan? Itu belum sebab PKP lah, betul tak? Ada pun bukan PKP pun sama juga, betul tak? Waktu itulah waktu-waktu yang kritikal. Jadi Nabi SAW dia amat mengetahui, kan, keadaan-keadaan yang berlaku pada zaman-zaman umat-umat akhir zaman ini untuk meletakkan kelonggaran tersebut. Okey. Okey, kalau tak ada soalan saya berhenti setakat ini saja. Okey. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Okey, kita jadikan sebagai satu sempadan ibrah yang berguna, pengajaran yang berguna untuk kita sentiasa melakukan ibadah kita ini dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan yang kita ikhlas kepada Allah Taala, dalam kita sentiasa melakukan perubahan, perubahan yang baiklah. Jangan semakin lama semakin ibadah itu semakin tidak baik, kan, ataupun ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan ibadah-ibadah kita ini sebagai satu batu loncatan untuk kita dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Okey, aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la يسمع ومن نفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.